Halo Toppers. Ular lembu, penghuni dan penunggu sungai di wilayah Pulau Kalimantan yang melegenda. Ular ini bukanlah ular biasa. Namun ular ini berukuran besar. Bahkan saking besarnya, ular ini mampu menjebol bendungan. Seperti halnya orang Jawa, orang Kalimantan juga menamai hewan sapi dengan nama lembu. Lalu adakah hubungannya ular dengan lembu? Dinamakan ular lembu dikarenakan kepalanya menyerupai kepala lembu atau sapi, namun badannya seperti ular. Kisah legenda terkait angkernya sungai-sungai besar di Kalimantan seperti salah satunya ular lembu ini, bagi masyarakat sana cerita ini adalah cerita rakyat yang sudah ada sejak turun-temurun. Namun tak menampik jika hal tersebut oleh sebagian orang dianggap hanyalah mitos dan tahayul belaka. Sekali lagi channel ini hanya berbagi kisah dan cerita rakyat. Mitos ular lembu ini pernah membuat masyarakat di Kalimantan, tepatnya di Desa Sebulu Ilir, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur gempar. Ular lembu ini muncul di sebuah sungai dan seperti mengamuk. Akibatnya, satu rumah yang berada dekat aliran sungai itu pun menjadi korban ngerinya ular lembu satu ini. Suatu ketika, ada seorang nelayan yang menyeberang dengan perahu, melihat ada seekor hewan menyeberang dan dikejarlah dengan perahunya karena si nelayan mengira rusa atau kijang yang menyeberang. Dan ini memang biasa terjadi di Sungai Mahakam, hewan-hewan seperti kijang, babi, kancil, dan lain-lain berenang ke tepian seberang karena tidak terlalu lebar, hanya sekitar 400 meter, dan dengan cepat menghampiri hewan tadi karena wajah hewan tadi seperti lembu, dan bertanduk dikira mungkin seekor sapi atau lembu, maka tanduk lembu tadi diikat dengan tali perahu. Ada yang mulai kelihatan aneh. Dari tadi si nelayan tidak melihat badan si lembu, cuma kepalanya saja yang ditariknya dengan perahunya. Dan saat ia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya si nelayan tadi karena badan si lembu sangat panjang sekali. Katanya seperti batang kelapa besarnya dan panjangnya tidak dapat diukur karena sebagian ekornya ke dalam air. Dengan pucat pasi si nelayan bergegas memotong tali perahunya yang diikatkan pada kepala si lembu tadi. Dan menyeberangkan perahunya kemudian bergegas naik ke darat sambil berlari-lari minta tolong. Namun saat para warga berdatangan, si ular lembu sudah tidak ada lagi di lokasi, yang ada hanya air di sekitar berubah dipenuhi oleh buih-buih air yang sangat banyak, serta bergelombang. Pada saat itu tidak ada kapal yang lewat atau angin kencang. Setiap malam Jumat dan saat bulan purnama penuh, katanya beberapa warga terkadang masih melihat kilatan air dan gedebur ombak yang seolah-olah ada suatu kekuatan raksasa yang bergerak. Padahal saat itu sungai dalam keadaan tenang. Nah Toppers, semoga cerita rakyat ini bermanfaat bagi anak cucu kita kelak ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers.